Kembali lagi di game One Piece Pontiras. Iya, kali ini aku akan bikin konten yang kalian tunggu-tunggu ya, yaitu tier list. Sepertinya aku pengen bikin kemarin, cuma karena ada karakter baru suruh sama Esa, ya, jadi gua tunda dulu sih. Ya udah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita pindah layar sih untuk pembahasan tier list. Let's go. Kita pindah layar. Nah, ini tier list kita kemarin cuy. Ini tier list kita kemarin ketika era Roger. Dan gua emang sengaja gak bikin tier list sampai emang ada perubahannya. Kecuali ketika review karakter baru. Ketika review karakter baru tuh gua bakal bikin apa? Masukin ke tier list baru sekalian lu bisa ngecek cuy. Ketika gua review karakter terbaru ya. Kemudian gua jelasin dulu ya untuk tier list ini ya, buat yang mengincar kemenangan ya. Kalau kalian cuma fun-fun ya gak perlu tier list. Lo pakai karakter Higuma aja udah cukup ya buat fun-fun ya. Tapi ketika lo ngincar kemenangan ya, tier list ini akan membantu kalian pengen nge-up karakter yang mana ya, karena mengingat naikin karakter di game ini juga agak susah ya. Jadi langsung aja cuy, era Snake ya. Langsung aja kita masukin karakter-karakter yang belum ada di sini. Ada iklan cuy. Oke, Snake, mana Snake? Nah, Snake kita masukkan ya. Seperti yang kalian tahu ya, Snake OP parah di liga sekarang ya. Lu gak bisa ngekill Snake, lu kemungkinan besar kalah ya. Makanya kunci kemenangan sekarang tuh ada di Snake ya. Lu bisa ngekill atau enggak cuy, era Defender. Dia bisa teleport, dia bisa apanya jadiin batu. Gila ini OP banget guys. Knockback ya, runner bakal kesulitan lawan Snake ya. Jadi gua taruh di tier karena penggendong handal emang Snake ya. Lu ngekill bisa tergantung medalnya ya kan, ngedev bendera apalagi enak banget cuy. Oke, kemudian Nolan juga belum gua masukin ya. Ini Nolan gua taruh di SS aja ya. Soalnya ya udah kegeser sama Snake cuy. Kalau dulu mungkin gua taruh meta ya, kalau dulu ya buat lawan Roger ya. Cuma karena udah kegeser Snake, gua taruh di SS. Sentomaru juga sama ya, nggak terlalu OP banget. Apalagi sekarang nggak ada runner ya. Karena nggak ada runner ya, kerjanya cuma paling ini aja sih, bertahan di bendera aja ya. Oke, kemudian enggak sih, ini nggak bisa guys. Gua turunin nih, nggak guna nih. Lupa cuy, Defender ya. Gua lupa aja karakter-karakter yang jarang gua temu ya. Defender tuh gak guna tuh. Oke, next ada Luffy ya. Luffy gua berani taruh di meta cuy. Luffy ini cukup menyebalkan ketika kita dapet tim buta map ya. Tapi jujur ketika tim lu bagus ya, ketika tim lu bagus, lu menang bendera, lu tinggal ngedev ya. Wah, ini nyebelin banget cuy. Apa namanya, dia gak bisa ngapa-ngapain ya si Luffy ini ketika lu udah menang bendera dan tim lu tahu lu harus ngedev ya. Jadi satu orang satu bendera, Luffy ini udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi ketika lu kalah bendera, lu harus rebut bendera musuh. Kadang Luffy ini tinggal lompat cabut bendera cuy. Jadi gua rasa Luffy ini di meta cukup OP karena lompat-lompatnya itu cukup nyebelin. Tapi ingat ketika lu pakai Luffy dan lu kalah bendera dan tim musuh itu pinter ya, lu bakal susah cabut bendera. Itu doang sih minusnya. Tapi untuk ditaruh di meta, gua rasa ini oke sih untuk ditaruh di meta. Oke, kemudian ada Zoro, belum ada gambarnya ya, jadi pakaiin aja. Zoro gua taruh di meta cuy. Zoro ini bagus banget guys. Zoro ini bagus banget ya. Mungkin kalian, oh bang, Zoro kerupuk-kerupuk dan lain-lain ya. Ya emang ini cuma cara bounty fest ya. Tapi jujur di era sekarang ini lebih kepake ya. Ini lebih kepake daripada ekstrim-ekstrim yang gak bisa ngelawan Snake ya. Dan recover block juga masih jarang ya, recover block atau capture block. Jadi Zoro ini gua rasa layak ditaruh di meta ya. Lu bisa lihat gameplay gua ketika pakai Zoro ya di era Snake. Gua rasa itu gak terlalu buruk cuy. Oke, kemudian Ezeok ya. Ezeok gua rasa taruhnya di SS aja cuy. Ini terlalu berat ya. Ditaruh di meta terlalu berat cuy. Karena ya dia elemen merah, dia lawan Snake juga lumayan susah ya. Mungkin kalau era Roger kemarin lumayan mungkin ya, kalau era Roger kemarin. Tapi kalau era Snake gua rasa enggak bisa ya. Oke, lanjut Roger ya. Roger harus turun tier, tapi tetap bagus kok Roger ya. Roger tetap bagus, lu masih bisa ngekill Snake, lu masih bisa cari bendera karena dia satu-satunya runner ter-OP saat ini cuy. Cuma mungkin ya buat ke God ya susah ya, buat ke tier God.
Soalnya ya ada esnek ya. Makin esnek pun butuh waktu di Roger ini ya. Jadi gua turunin di tier meta tapi Roger ini tetap runner terbaik saat ini ya. Tenang aja guys. Oke, kemudian attacker yang di meta turun semua ya, karena enggak ada yang guna guys. Sains enggak guna, Zoro enggak guna, Pasifista enggak guna, Calgary. Enggak ada yang guna guys. Iya sih. Kalau kalian bilang wah, Sentren full senyum, Sentret lawan tim biru ya, enggak guys, lawan Snake tidak full senyum ya. Susah banget coy. Tapi nanti bakal gua coba ya. Gua belum bikin kontennya, nanti bakal gua coba. Kali aja bisa naik tier ya. Untuk Zoro kasusnya juga sama ya. Lu harus jadi elemen hijau dulu masalahnya, dan lu harus pakai anti batu ya. Ketika lu pakai anti batu, otomatis darah lu tipis banget, otomatis gampang mati ya. Berat cuy. Terlalu berat. Pasifista pun juga sama ya. Pasifista juga kesusahan, apalagi Calgary. Bukan era runner, bukan cabut-cabutan bendera, Calgary nggak bisa dapat buff attack. Belum lagi nanti buff attack-nya hilang ya. Kena debuff-nya si siapa? Seraphim ya. Nyebelin banget sih. Oke, kemudian next Kaido turun ke SS. Gua belum nyoba sih. Tapi karena Snake ini punya anti stagger ya. Karena Snake ini punya anti stagger, gua rasa Kaido bakal susah cuy. Sebenarnya Kaido tuh spesialis ngedorong musuh keluar bendera ya, tapi karena punya anti stagger ya, gua rasa bakal berat cuy Kaido ini buat ngelawan Snake ya. Tapi nanti bakal gua coba, tunggu aja kontennya ya. Oke, kemudian next Big Mom udah jelas gak guna ya. Ignore enemy gak guna guys. Ignore enemy gak guna sama sekali cuy. Di era sekarang ya, karena Snake ketika ada musuh ignore enemy ya, dia bakal reduce cooldown skill 1 dan juga nambah darah 50%. Otomatis bakal sulit banget coy buat cabut bendera. Jadi emang solusinya ya di kill ya. Solusinya Snake-nya harus di kill dulu ya. Loki juga sama cuy. Lockheed mungkin bisa mode battle ya, cuma masalahnya Lockheed gak ada anti stagger ya. Jadi gua gak yakin sih Lockheed ini bakal bisa bertahan di tier meta. Tapi nanti gua bakal coba ya, gua belum bikin kontennya. Nanti gua bakal coba bikin kontennya ya, Lockheed ini kira-kira bisa gak ya di tier SS atau di tier meta buat lawan Snake ya. Kalau dilihat dari segi trend sih gak bisa ya, gak punya anti stagger, gak kuat sih. Oke, next Luffy tetap ya, ini tetap di meta karena cukup bagus buat ngelawan si Snake. Dia anti entrance, kemudian ada ignore dev-nya juga, ini bagus banget sih. Oke, kemudian Sanji ya, ini yang kalian tunggu-tunggu sih. Sanji akhirnya bersinar. Sanji akhirnya bisa naik ke meta juga. Karena emang jujur ini bagus banget sih Sanji. Dia punya resist stagger, kalau jadi batu nambah darah ya kan, enak banget buat ngelawan si Snake ya. Dan belum lagi skillnya juga damage dealt ya, bukan attack increase, jadi sakit banget ke Snake. Kemudian kalau Sanji naik, otomatis Cracker juga ikutan naik ya. Ketika jadi batu dia bakal ngurang apa? Ketika jadi batu dia bakal nambah darah. Kemudian biskuitnya itu sering hancur ya, karena Snake ini mainnya barbar, asal lesek sana sini ya. Otomatis lu nambah darahnya juga gampang ketika biskuit lu gampang hancur ya. Cuma mungkin ngedorong keluar bendera Snake agak susah karena punya anti stagger. Tapi lu punya skill 1 buat ngasih damage build ke si Snake ini ya. Jadi gua rasa Cracker bagus banget. Belum gua review, nanti tunggu aja gua review si Cracker ini ya. Ditunggu aja guys. Belum gua review soalnya ya. Oke, kemudian Hody Jones udah jelas naik meta ya. Kalau kalian belum lihat konten gua Hody Jones, silahkan ditonton. Sakit banget guys. Sekali lu ilangin apinya ya, lu kasih skill hilang ya. Saking sakitnya cuy. Jadi gua rasa di tier meta cocok ya. Yang kemarin-kemarin gak terima Hody Jones di meta ya, udah gua buktiin ya. Masalahnya kemarin tuh gua gak punya charnya, jadi gua gak bisa buktiin ya. Sekarang gua udah punya charnya, gua pakai, dan ya emang OP banget cuy. Apalagi era Seraphim sekarang. Jadi lu bisa pakai Hody Jones buat ngelawan Snake ya. Ingat, kunci liga sekarang tuh ngekill Snake ya. Ngekill Snake. Ketika lu gak ngekill Snake, lu bakal kesusahan cari bendera ya. Makanya tier list ini berdasarkan ketika lu pengen menang ya. Ya kalau lu cuma fun-fun aja ya, lu silakan pakai Higuma selama fun, gak perlu tier list ya.
Jadi buat ngebantu kalian supaya nge-up char yang meta di era sekarang. Oke, Hoodie John udah, kemudian Dovi gua rasa bisa naik ke SS ya. Dovi lumayan, Dovi ini ya. Cuma gua rasa kalau ke meta ya agak susah ya, karena lu gak selamanya ketemu Snake ya, lu ketemu Roger atau kadang ketemu yang lain tetap kesusahan ya. Jadi gua rasa cukup di SS. Ini ketemu Snake enak, tapi ketemu char lain dia bakal agak berat ya. Makanya gua gak taruh di meta sih. Kemudian Karasu juga sama ya. Dia lumayan bisa ngasih damage ya. Dia bisa ngasih damage ke Snake lumayan banget. Cuma buat di tier meta ya agak susah. Oke, kemudian next ada Chopper ya. Chopper udah gue masukin belum di Chopper? Nah, jujur ini Chopper gue belum pernah coba ya. Tapi gue percaya guys, Chopper itu bakal di meta ya. Skill satunya itu bisa bikin lu anti batu ya, skill satunya. Dan Chopper ini juga punya anti stiker yang jelas bagus banget buat gebukin si Snake ya. Skill satunya juga bisa buat temen-temennya, jadi temen-temennya juga bisa anti batu. Tapi gua gak punya charnya ya, gua gak punya charnya, jadi gua gak bisa buktiin sih. Cuma kalau lu punya Chopper coba aja, ini pasti bagus ya. Ini kasusnya kayak Hoodie John kemarin ya, Hoodie John di era low kit ya. Gua kasih lihat tier ini gak percaya ya. Padahal Hoodie Jones ini sakit banget sih. Makanya buat yang punya silakan dicoba. Gua gak punya soalnya ya. Iya guys, gua kalau gacha ya pilih-pilih ya, bukan sesultan itu. Jadi lu bisa pakai Chopper ini cuy. Gua rasa Chopper ini bagus banget buat di tier sekarang. Oke, next ada Neptune ya. Gua percaya Neptune ini lumayan ya, bukan bagus ya. Skillnya sakit banget cuy, skillnya sakit banget ke power user. Tapi harus pilih-pilih ya. Jadi misalnya, ini Snake nih, gak ada apinya. Nah, lu baru skill dari jauh ya. Dia gak bisa kayak Hoodie Jones ngilangin apinya apa? Ngilangin apinya sendiri, kemudian nyekil, gak bisa ya. Dia harus nunggu timing ya buat nyekil ke Snake. Jadi gua naikin ke SS. Buat ke meta kayaknya bakal berat cuy. Oke, next. Setelah Neptune ada Zephyr. Gua belum pernah coba Zephyr. Zephyr ini lumayan sakit ketika ke Snake ya. Cuma masalahnya tuh cooldown skill satunya lama ketika gak di bendera sendiri. Ketika gak di bendera sendiri, cooldown skill satunya bakal lama banget cuy. Makanya gua gak yakin dia bisa counter si Snake ya. Tapi nanti bakal gua coba, tenang aja ya. Ditunggu aja gitu. Ada potensi ya. Si siapa? Si Zephyr ini ada potensi buat ngelawan Snake. Oke, next Odin. Odin ini gua rasa juga sakit banget ke Snake ya. Yang penting lu kasih anti batu ya. Lu kasih anti batu, lu ilangin apinya, kemudian lu kasih skill 2. Cuma ingat ya, dia bakal susah timingnya ya. Karena lu harus ngilangin apinya dulu ya, atau mungkin berharap apinya diilangin sama temen lu baru lu kasih skill 2. Soalnya dia gak punya anti batu soalnya. Jadi gua rasa Odin ini mungkin bisa ya, nanti bakal gua coba, ditunggu aja ya. Soalnya orang-orang tuh nunggu konten tier list, bukan reviewnya ya. Jadi tier listnya gua duluin, nanti baru di review ya. Cuma masalahnya nanti bisa naik bisa turun ya. Oh ternyata ini bagus banget, ternyata gua naikin ya. Atau ternyata gak sesuai ekspektasi, bakal gua turunin tiernya gitu cuy. Nge-reviewnya belakangan ya. Oke, next Odin putih ya. Odin putih gua rasa di SS, buat di meta Odin putih lumayan susah ya. Itu soalnya dia emang bener-bener ngedok di bendera ya. Mungkin bisa sih lawan Snake, tapi bener-bener cuma ngedok di bendera guys, gak bisa leluasa cuy. Gak bisa leluasa kayak Cracker atau Sanji ya. Dia bener-bener harus di dalam bendera, karena sekali keluar hilang charnya ya. Sekali keluar charnya menghilang. Makanya dia gak gua taruh di meta ya, karena benar-benar harus di dalam bendera cuy. Belum lagi dia harus ini ya, dia harus pakai anti batu. Jadi ya agak susah buat naikin ke tier meta ya. Oke, kemudian next Belo Betty. Ya ini sebenarnya lumayan sih Belo Betty ya. Belo Betty sebenarnya lumayan buat apa nih, buat nge-support tim biar punya anti batu ya. Tapi kan ini terlalu ngandelin tim cuy. Jadi kayaknya berat sih gua taruh di SS ya. Karena kita mengincar kemenangan ya.
karena kita mengejar kemenangan otomatis timnya random, bukan tier list turnamen ya. Kalau tier list turnamen mungkin oke-oke aja cuy, tapi karena ini timnya random ya gua gak terlalu saranin juga lu pakai Bilobit. Oke, kemudian next ada Queen Cyborg ya. Banyak orang yang bilang, bang Queen Cyborg bang meta bang. Ya ini emang ketika knockback ngilang ya, masalahnya kan lu jadi batu ya. Masalahnya lu bisa jadi batu ya. Kalau jadi batu otomatis ke cancel ya. Cabut benerannya ke cancel, jadi ya susah. Lu pakai anti batu pun percuma, tetap ke cancel ya. Makanya gua rasa buat lawan Snake si Queen ini berat ya, buat lawan Snake ya. Jadi gua gak terlalu saranin cuy buat ngelawan si Snake. Oke, kemudian Luffy Oni. Luffy Oni ini emang ada damage ya. Luffy ini emang ada damage skill 2-nya persen. Cuma masalahnya si siapa? Si ini si Snake itu punya anti stagger ya. Jadi gua pernah nyoba Luffy Oni ya, susah ngepasin skill 2-nya ya. Karena ketika lu skill 2 dia masih bisa ngehit ya, masih bisa ngehit, masih bisa keluar skill ya. Jadi berat cuy. Kemudian Kid Oni ini juga persen sebenarnya ya. Kid Oni ini juga persen, cuma masalahnya dia harus lari ke bendera musuh, jadi gua gak yakin dibuat taruh di atas ya. Cuma nanti bakal gua coba, tenang aja ya. Nanti bakal gua coba sih si siapa si Kid Oni ini ya, bisa gak ya. Tapi banyak gak bisanya guys. Defender yang terlalu dipaksa buat ke depan ya gak bisa ya. Ini Snake bisa dipaksa ke bendera musuh soalnya dia di dalam bendera doang nambah damage ya. Sedangkan si siapa si Kid Oni ini enggak ya, jadi ya emang ada perbedaan. Oke, gua rasa ini ya untuk tier list sementara saat ini ya. Jadi di tier list gua ya, gua gak terlalu peduli SS ya. Gua gak terlalu peduli SS. SS ini gua anggap beban atau mungkin gak terlalu ngebantu di tim ya SS ini ya. Yang paling ngebantu di tim itu meta sama God ini. Kalau God ini tier menggendong sekali cuy. Jadi ya kalau saran gua sih, lu naikin char-char meta ke atas aja ya. Jadi lu naikin char meta ke atas ini. Ini pasti bakal berguna banget di era sekarang yang lu harus ngekill Snake ketika mau menang ya. Hordy Jones ini sebenarnya ketika ketemu Zoro, ketika ketemu yang ngilangin buff, dia kan bener-bener gak bisa kan ya, buffnya hilang kan. Cuma kan sekarang kan gak ada user Zoro, mana ada cuy. Ada pun paling sekali dua kali ya. Itu pun pasti dibantai sama Snake, tenang aja. Makanya tiernya untuk sementara seperti ini. Oke guys, itu aja mungkin untuk tier list gua. Gimana menurut kalian, setuju atau enggak? Kalau kalian ada pendapat lain, komen aja di bawah. Yang jelas ini pendapat gua pribadi ketika push rank ya. Di liga sekarang Snake harus kita kalahkan supaya kita bisa cabut bendera. Jadi tier listnya berdasarkan itu. Bang, tapi kan di liga gak cuma ada Snake, ada Shanks, ada Zoro ya. Ya lu bisa hitung bang, lu ketemu Snake sama lu ketemu Shanks itu berapa perbandingannya, dan chance menang lu seperti apa ya. Chance menangnya seperti apa ketika lu bisa ngalahin Snake atau ngalahin si Shanks Red ya. Soalnya emang jujur Shanks Red, Zoro itu udah jarang banget Yamato Ace ya. Jadi kalau lu emang pengen menang, lu harus ngekill Snake ya. Atau mungkin lu bisa cabut-cabut benderanya. Oke, itu aja. Makasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, bro, agar gue makin semangat bikin video. Sampai ketemu di next video. Ya, mungkin nanti bulan depan bakal ada char baru pengcounter Snake ya. Kalian tunggu aja. Kalau ada counter alaminya, ya, sama kayak Albert kemarin, ini bakal gue turunin sih. Tapi untuk sekarang, Snake ini bener-bener gak masuk akal ya. Defender gak masuk akal Snake.